Semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang operasi hitung bilangan. Oke, ini dia soalnya. Mirabet mempunyai uang sebesar 9 juta rupiah. Mirabet memberikan uang kepada 6 orang karyawati berprestasi masing-masing sebesar Rp600.000. Mirabet juga membeli smartphone 5G seharga Rp3.250.000 dan membeli nasi box kepada 6 orang karyawati masing-masing seharga Rp25.000. Sisa uang Mirabet adalah ... Oke. Dari soal di atas, mula-mula Mirabet mempunyai uang sebesar 9 juta rupiah. Mirabet memberikan uang kepada 6 orang karyawati berprestasi masing-masing sebesar Rp600.000. Maka, besar uang yang dihabiskan Mirabet kepada 6 orang karyawati masing-masing sebesar Rp600.000 adalah 6 kali Rp600.000 sama dengan Rp3.600.000. Mirabet juga membeli smartphone 5G seharga Rp3.250.000 dan membeli nasi box kepada 6 orang karyawati masing-masing seharga Rp25.000. Nasi box dibelikan kepada 6 orang karyawati masing-masing seharga Rp25.000, maka 6 dikali Rp25.000 sama dengan Rp150.000. Maka sisa uang Mirabet adalah Rp9.000.000 min Rp3.600.000 min Rp3.250.000 min Rp150.000 sama dengan Rp2.000.000. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang C, Rp2.000.000. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang operasi hitung bilangan untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!